Bukan 7 keliling, 100 keliling kali. Besok gue ngasih tahu siapa ya. Nih HP gue pasti ketinggalan nih tadi waktu beres-beres di kafe. Aduh, apes deh gue harus ketemu makhluk songong itu lagi. Mau gak mau harus kesana nih buat ngambil HP gue. Aku taruh di mana ya? Berkas perjanjian sama Petre Mitra Utama. Ada. Nakula, anakku, semoga ayah bisa secepatnya lagi ketemu sama kamu. Ini kesempatannya gue buat cari info soal kembarannya Rehan. Ya. Ya. Bentar ya. Ada apa ya? Maaf, Rehan nggak sengaja lewat. Ayah mau lembur ya, buat pekerjaan. Rehan buatin teh hangat ya? Nggak usah. Kamu sebenarnya ada apa? Rehan pengen nanya. Mau nanya, wah anaknya mau nanya sama ayahnya, mau nanya apa? Tentang ibu kandungnya Rehan. Ayah punya foto ibu kandung Rehan gak? Ren, kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak gitu sama ayah? Nanya tentang ibu kamu? Rehan gak sengaja habis baca buku tentang ibu. Rehan jadi kangen sama ibu. Terus pengen liat fotonya aja. Pengen liat wajahnya. Rehan. Nah, ayah pernah ngomong sama kamu kalau foto almarhumah ibu kamu itu hilang waktu ada musibah. Ibu kan udah pernah cerita kalau rumah lama kita kebakaran. Jadinya foto lama kamu termasuk foto ayah sama kamu waktu masih kecil ikut kebakar deh. Kok jawaban ayahnya Rehan sama kayak jawaban ibu? Rehan, sekarang mendingan kamu istirahat. Kan besok kamu ada jadwal lagi, tausiah di panti. Tausiah lagi? Iya dong. Kenapa sih kamu akhir-akhir ini kamu tuh selalu lupa jadwal kamu tausiah di panti? Maaf ya. Rehan kebanyakan baca buku buat bahan tausiah. Jadi sampai lupa jadwal. Yaudah kamu istirahat sekarang, ya? Baik ya. Rehan ke kamar dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita akan belajar menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu Rasulullah dan para sahabat senantiasa buat majelis pembicaraan pentingnya iman dan amal saleh. Nah sekarang Nabi, para jemaah mungkin ada yang... Ya baterai habis lagi. Ini mah gue pusing, bukan 7 keliling, 100 keliling kali. Besok gue ngasih tahu siapa ya? Kok jadi bingung begini? Gue tahu harus apa. Jadi Mas Fakih ngeliat Mbak Salma sama Nakula di daerah sini. Aku harus pastiin Mbak Salma beneran tinggal di sini apa enggak. Lama sih. Bu, saya mau nanya. Kalau di kampung sini ada perempuan yang namanya Salma enggak ya? Terus dia punya anak laki-laki namanya Nakula. Yang namanya Salma banyak Bu, punya anak semua. Tapi kayaknya enggak ada tuh yang namanya Nakula. Ada fotonya nggak Mbak? Ya lebih jelas gitu. Iya Mbak, coba Mbak. Ya. Di sini. Mbak. Ya ampun, oh my god, sepatu baru saya. Hei, kamu tuh gimana sih? Kamu jalan hati-hati dong. Tuh, handphone situ tuh kena sepatu baru saya. Sepatu baru saya ini mahal, oh, brandnya tuh. Emangnya situ bisa ganti? Hei. Lagi ngomong kok malah dicuekin sih, gimana ini nasi sepatu baru saya? Bu, saya lihat sekilas aja, saya tahu kok itu sepatu KW. Situ ngomong apa barusan? Hati-hati loh kalau ngomong, situ nggak tahu kan lagi bicara sama siapa? Hei kawan-kawanku, ibu-ibu, kasih tahu sama perempuan yang nggak seberapa ini siapa saya? Siapa ya? Siapa ya? Tuh siapa saya sih ibu-ibu? Katanya temanan, saya ini ibu RT. Lihat nih, gelang saya mahal dari Paris, dari Jerman. Jadi nggak mungkin saya pakai barang-barang KW. Saya udah tahu ya, sepatu ibu tuh KW. Lagian nih, HP saya tuh jauh lebih mahal daripada sepatu ibu. Tarik nggak ucapan kamu barusan? Jangan sembarangan ngomong ya. Oh, ibu-ibu, kawan-kawanku yang tercinta bantu. Sudah nggak bisa, nggak tahan ini.